Ikan adalah salah satu makhluk air yang paling menarik dengan kemampuan mereka untuk tetap mengapung di air tanpa tenggelam. Kemampuan ini berasal dari sistem apung alami yang sangat canggih dan efisien. Mari kita jelajahi bagaimana ikan bisa tetap mengapung dan bagaimana sistem ini bekerja untuk mendukung kehidupan mereka di lingkungan air. Sebagian besar ikan memiliki organ khusus yang disebut kantung renang atau swim bladder. Kantung renang ini adalah kantung berisi gas yang terletak di dalam tubuh ikan. Kantung renang berfungsi seperti balon yang memungkinkan ikan untuk mengatur posisi mereka di dalam air. Dengan mengontrol jumlah gas yang masuk atau keluar dari kantung renang, ikan dapat mengubah kerapatan tubuh mereka sehingga bisa mengapung, tenggelam, atau tetap di kedalaman yang diinginkan tanpa harus berenang secara aktif. Kantung renang bekerja berdasarkan prinsip fisika Archimedes, di mana ikan menyesuaikan berat jenis tubuhnya dengan lingkungan air di sekitarnya. Ketika ikan menambah udara ke dalam kantung renang, mereka menjadi lebih ringan dan dapat mengapung lebih tinggi di dalam air. Sebaliknya, jika mereka mengeluarkan udara dari kantung renang, tubuh mereka menjadi lebih berat dan mereka bisa tenggelam ke kedalaman yang lebih rendah. Pengendalian kantung renang pada ikan dilakukan melalui dua mekanisme utama, physostomus dan physoclistosis. Pada ikan physostomus, kantung renang terhubung langsung ke saluran pencernaan melalui sebuah saluran yang disebut ductus pneumaticus. Ikan ini bisa mengisi kantung renang dengan menelan udara dari permukaan air dan mengeluarkannya melalui saluran ini. Ikan mas dan ikan lele adalah contoh ikan physostomus. Di sisi lain, ikan physoclistosis tidak memiliki saluran yang terhubung langsung ke permukaan, tetapi mengandalkan kelenjar khusus yang menyerap gas dari darah untuk mengisi kantung renang. Gas yang paling sering digunakan adalah oksigen, tetapi bisa juga karbon dioksida atau nitrogen. Dengan cara ini, ikan dapat mengatur kantung renangnya secara lebih presisi dan tetap berada di kedalaman yang stabil tanpa harus bergerak ke permukaan. Contoh ikan ini termasuk ikan kerapu dan kakap. Sistem kantung renang juga berperan penting dalam adaptasi ikan terhadap berbagai lingkungan air. Misalnya, ikan yang hidup di lautan dalam mungkin memiliki kantung renang yang lebih kecil atau tidak memilikinya sama sekali, karena tekanan air di kedalaman yang sangat tinggi membuat kantung renang tidak efektif. Sebaliknya, ikan yang hidup di perairan dangkal atau kolam tenang mungkin memiliki kantung renang yang lebih besar untuk membantu mereka tetap mengapung dengan mudah. Ada juga ikan yang hidup di dasar laut atau di perairan yang sangat deras yang tidak memiliki kantung renang. Mereka mengandalkan struktur tubuh yang lebih padat dan lebih berat serta sirip yang kuat untuk menjaga posisi mereka di dalam air. Ikan pari dan hiu adalah contoh ikan yang tidak memiliki kantung renang, tetapi mereka masih bisa bergerak dengan efisien berkat adaptasi tubuh lainnya. Beberapa ikan, seperti hiu, tidak memiliki kantung renang. Jadi bagaimana mereka bisa tetap tidak tenggelam? Hiu menggunakan kombinasi faktor untuk menjaga keseimbangan dalam air. Pertama, hati mereka yang besar mengandung banyak minyak yang lebih ringan dari air, membantu menambah daya apung mereka. Selain itu, bentuk tubuh hidrodinamis hiu dan sirip dada yang lebar membantu mereka menghasilkan daya angkat saat berenang. Ikan pari, di sisi lain, memiliki tubuh yang sangat datar dan ekor yang panjang, yang berfungsi seperti kemudi untuk menjaga stabilitas mereka di dasar laut. Bentuk tubuh mereka yang unik dan berat tubuh yang merata juga membantu mereka untuk tetap di dasar laut tanpa perlu kantung renang. Kemampuan ikan untuk mengapung dengan efisien sangat penting dalam ekosistem air. Dengan adanya kantung renang, ikan bisa tinggal di kedalaman tertentu tanpa harus menghabiskan energi untuk terus bergerak. Ini memungkinkan ikan untuk mencari makanan, berlindung dari predator, dan berkembang biak dengan lebih efektif. Selain itu, kemampuan ini juga membantu dalam menjaga keseimbangan populasi di berbagai lapisan air, dari permukaan hingga kedalaman yang lebih rendah. Kemampuan untuk mengapung juga memungkinkan ikan untuk berpartisipasi dalam siklus biologis yang penting, seperti migrasi vertikal di lautan,
di mana ikan naik ke permukaan untuk mencari makan pada malam hari dan kembali ke kedalaman yang lebih aman pada siang hari. Sistem apung alami pada ikan adalah salah satu contoh adaptasi evolusi yang luar biasa. Melalui kantung renang, ikan dapat mengontrol posisi mereka di air dengan presisi tinggi, yang memberikan mereka keuntungan besar dalam bertahan hidup dan berkembang biak. Selain itu, variasi dalam adaptasi ini menunjukkan bagaimana ikan telah berkembang untuk hidup di hampir semua jenis lingkungan air di planet ini, dari kolam dangkal hingga lautan dalam. Dengan memahami cara kerja sistem ini, kita dapat lebih menghargai keajaiban alam dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem air agar ikan dan spesies lain dapat terus berkembang dengan baik.